firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Saudara bayangkan, satu jiwa bertobat, satu jiwa mengenal dan mengikut jalan keselamatan. Sorga bersukacita, malaikat-malaikat bersukacita karena pertobatan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah yang ada, ayo saudara dikasih Tuhan, kita tetap berbuah. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Supaya banyak orang menuju kepada hidup yang kekal. Berbalik dan bertobat, mencari Allah dan hidup dalam kebenaran. Tetap sukacita dalam Tuhan. Tetap bergairah di dalam Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Percayalah, upahmu besar di sorga. Kalau ada di antara Bapak Ibu, ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, Anda perlu dukungan doa. Anda perlu untuk share masalah yang Anda sedang hadapi. Di layar kaca ada nomor WhatsApp. Silakan sahabatku hubungi. Dan tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani sahabat sekalian. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih peneguhanmu atas kami melalui firmanmu pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami bergairah di dalam Tuhan. Dan kami semangat terus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Materaikan firman itu dalam hidup kami. Dan kami berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera Allah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.